semangat niat tahajud tapi ketiduran salat subuh. Makanya ini harus disesuaikan kemampuan. Anda merasa diri kalau salat tahajud 8 rakaat, bangun jam 2, ya Allah kuat, tidak kuat ini. Kembali kepada kemampuan. Tahajud tidak harus 8 rakaat. Tahajud tidak harus 20. 2 rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Kembali kepada kemampuan. Ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun? Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat. Dan ini bukan kata saya, dan bukan kata ulama, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di hadis yang sahih kata Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah Rasulullah menwasiatkan aku jaga witir sebelum tidur. Berarti Rasul mengizinkan kita melaksanakan ibadah salat malam di antaranya witir sebelum tidur. Ada orang, "No, harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi." Ini ilmu baru di Indonesia ini. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Saya punya kebiasaan, habis pulang ke rumah, sebelum tidur ambil air wudu, salat 2 rakaat sunnah wudu, kemudian salat 2 rakaat muqaddimah witir, kemudian 1 rakaat witir, baru saya tidur. Kalau dapat bangun lagi, alhamdulillah bisa tahajud, tapi tidak boleh witir lagi, karena sudah witir duluan. Sudah faham? Sederhana enggak Islam ini? Sederhana. Banyak orang yang berkeinginan tahajud, berkeinginan salat witir, tapi katanya harus tidur. Saya orang yang berat tidur. Kalau saya tidur, mana bangun lagi? Udah, kesempatan. Bisa anda laksanakan sebelum tidur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kebiasaan witir sebelum tidur. Ditanya, kenapa witir sebelum tidur? Dia kata, saya takut meninggal dunia dalam keadaan tidur belum tertulis nama saya sebagai ahli witir. Ada orang yang memang tidurnya aja akhir, jam 12, jam 1 baru dia bisa tidur. Daripada tidak salat malam sama sekali, mendingan salat dulu baru tidur. Kalau dapat bangun lagi, alhamdulillah bisa tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Sudah ahli witir. Inna Allaha witir, yuhibbul witir, fa'autiru, Allah maha witir. Allah cinta witir, jagalah witir. Dua sunnah yang Rasul tidak pernah tinggalkan. Sunnah subuh sama sunnah witir. Sakit, sehat, mukim, di dalam kota, musafir, keluar kota, perang, aman, damai. Tetap tidak pernah tinggalkan dua sunnah itu. Sunnah subuh sama sunnah witir. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau anda merasa pun sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa qiyam, bisa anda laksanakan witir dalam kondisi duduk.